Suruh masuk aja semuanya, mulai dari truk kecil dulu, kita masukin barang-barang. Hey guys, ketemu lagi sama aku. Hari ini aku udah siap-siap buat pindahan, lihat barangnya sebanyak ini. Tapi ini hanya sebagian, masih ada di bawah, di atas, di kamar, di mana-mana. Aduh, capek juga sih. Terus hari ini mana ada acaranya The Halu Cafe Ayu Ting Ting lagi. Aku tuh gak enak banget kalau gak dateng, soalnya Ayu tuh selalu dateng ke acara aku. Sekarang tapi aku lagi bentrok pindahan, tapi aku usahain secepat mungkin pindahan ini berlangsung, habis itu jadi aku bisa pergi. Ini barang-barangnya sekalian. Oh ya, ada mainan L juga, aku harus pindahin nih guys. Banyak banget nih, lihat nih. Ini yang udah berhasil aku box, udah di pack di sini. Ini juga nanti berangkat ke Bali. Terus ini aku mau jadiin satu aja biar nggak terlalu banyak makan tempat kan. Kemarin aja aku harus milihin mainannya kan, dipisahin satu-satu. Nah kan jadi aku bisa jadiin satu kan. Ini mainan Duplo, aku langsung pindahin ke tempat Duplo aja. Sofa dulu mbak. Sofa. Sofa, kulkas, koper 2. Ini terkecil. Iya. Yeah. Mbak ini tutup nih mbak, pakai ini tuh. Itu juga tuh, yang itu aja dulu mbak. Koper 2, terkecil. Kasur ini enggak akan yang kecil tuh. Kasur truk besar. Ini ntar di plaster ya mbak? Iya. Ini truk besar. Boleh. Ini kita langsung masuk ke mobil apa dikumpulin di bawah dulu? Boleh langsung masuk mobil aja. Kita fokus yang truk kecil dulu ya. Oke, siap. Karena kita beda orang. Iya. Mereka nanti. Oh. Ini sendiri. Ini teman-teman dari Delori. Halo, Pak. Halo, dari Delori. Iya. Oke, kita langsung masuk aja ya. Iya, langsung masuk aja. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan pindahan. Jadi barang-barang nih lihat. Nih, istri tersayangku. Kayak yang packing semuanya. Mataku lagi bengkak. Kebanyakan nangis. Anyways, ini mau pindahan. Jadi kita lagi siapin barang-barangnya dalam dus. Nanti ada kargo. Habis itu kita berangkat ke Pulau Dewata. Ini adalah kulkas ASI aku. Di sini banyak ASI. Ini waktu awal-awal nih ASI-ASI yang pertama, jadi masih sedikit-sedikit tuh. Ambil baskom ya mbak? Iya. Nanti ini ASI-nya aku akan sumbangin aja, karena ini aku nggak akan bawa ke Bali. ASI-ASI ini. Sama ini? Itu iya. Itu enggak, itu truk besar. Oh. Ini. Itu lukisan itu jangan lupa, Mbak. Kasih sekarang aja, Mbak, biar dimasukin. Ya. Lukisan itu Pak, ini 2. Lakban tadi mana, Mbak? Lakban. Ada yang ini pas. Iya. Ini taruh dong di sana. Iya, Mbak ambil lakban deh. Oke. Itu kan 3 box, itu 2. Kipas angin lupa. Kipas angin deh sini, ntar takut kelupaan.
Nih guys, aku bawa kipas angin. Ini sebenarnya bukan kipas angin, ini sebenarnya penyaring udara. Kayak air diffuser gitu. Tapi anginnya kenceng, jadi aku manggilnya kipas angin. Terus barang yang belum ini nih, nanti aja deh. Ini juga gak perlu-perlu banget sih. Aku di Bali ada ini kayaknya. Ini aja. Ini. Terus meja ini aku juga mau. Ini mejanya aku mau dua-duanya nih, Kir. Ini apa ini namanya? Payung. Umbrella, ini mau dua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sama ini taruh paling atas aja. Oh, ini masih ada nih. Tapi udah gak banyak lagi sih. Ini kayaknya bisa bawa nanti aja. Ini buku. Buku kan? Iya, buku. Ini mau. Ini apa nih? Bando-bando ya Tuhan. Lucu banget, guys. Pakai bando. Gila, aku banyak banget bando-bando begini. Ya ampun, buat kuku-kuku juga ada tuh. Kuku-kuku. Sarung tangan, guys. Buat apa coba ini? Dulu zamannya syuting tiap hari kan aku jadi banyak barang-barang kayak gini tuh. Kan? Ini apa nih? Ini mainannya KKL. Lego. KKL nih kebanyakan mainan, makanya mainan dibuang-buangin nih KKL. Mama kadang-kadang suka emosi. Kenapa mainan sebanyak ini dibuang-buangin, gak dirapihin? Lego lagi. Legonya banyak banget. KKL. Coba deh aku pindahin dulu. Udah ditutup apa masih dibuka ya? Yaudah nih deh. Masukin ini aja. Dulu tuh ya, waktu aku kecil, aku tuh punya Lego. Aku sayang-sayang, aku bikin macem-macem dari satu buah Lego jadi 500 bangunan berbeda. Kalau El Barak, satu Lego hancur. Anak-anak zaman sekarang tuh kenapa ya? Apa mungkin karena mereka terlalu gampang dapat mainan, hadiah. Jadi mereka tuh udah buang-buang gitu. Emosi aku liatnya, emosi. Yaudah ini biarin deh. Kaca pembesar. Ini mesti pakai tas deh. Nih, kita taruh sini biar rapi. Nggak hilang-hilangan. Ini sih kayaknya enteng, kita bisa bawa pakai pesawat aja ya. Apa ya, kirim? Ini nggak usah deh. Ini lucu sih. Kalau muat aja. Ini mau dibawa. Buat tangga. Udah deh, aku nongkrong di bawah aja. KKL. Deg-degan deh. Harusnya tadi tuh yang truk pertama kita maksimalin banget tuh. Coba aku hubungin customer service Delori dulu.
Okay, guys. Box sudah rapi, rumah udah kelihatan kosong, kita udah siap pindah ke Bali. Yay, doanya semoga lancar pindahannya dan kepindahan ini membawa berkah, rezeki, kesehatan karena Tuhan itu baik. Jadi pasti dikasih yang baik-baik. Terima kasih guys. Say thank you. Thank you. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, like dan share the video. Bye.